وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ناصرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi serta jawatankuasa masjid, para asatizah, para hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah syukur di atas nikmat limpahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, nikmat dilanjutkan usia, nikmat sehat, nikmat afiat. Mudah-mudahan kita semua sentiasa beroleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai daripada menunaikan solat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan kita semua beroleh makbul daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat yang i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini turut diganjari dengan pahala i'tikaf. Alhamdulillah syukur di atas nikmat kurniaan, nikmat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, di mana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kekuatan, ada sifat istiqamah, tekun, sabar dalam melaksanakan kewajipan dan dalam menjalani tugas sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan kepada seluruh perintahnya. Hadirin serta hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan sambung setakat yang kita berhenti pada 2 minggu yang lalu dalam menghurai tentang kata Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunaya innan nasa salasatu athlas, sulusun lillah wa sulusun linafsih wa sulusun lidud, fa amma ma huwa lillah faruhuhu wa amma ma huwa linafsih fa'amaluhu wa amma ma huwa lidud fajismu. Wahai anak, wahai anakku, sesungguhnya manusia itu ada 3/3. Sesungguhnya manusia itu 3/3, sepertiga untuk Allah, sepertiga lagi untuk dirinya, dan sepertiga yang lain untuk cacing. Adapun yang untuk Allah adalah rohnya, yang untuk dirinya adalah amalannya, yang untuk makanan cacing adalah jasadnya. Jadi salah satu wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya, dia menyatakan bahawa manusia itu akan dibahagikan kepada 3, iaitu untuk Tuhannya, untuk dirinya, dan bakinya hanya akan menjadi hidangan cacing. Jadi Luqman al-Hakim, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, beliau adalah salah satu nama lelaki yang disebut dalam Al-Quran sebagai seorang yang soleh, seorang yang bijak, dan seorang yang selalu bagi nasihat kepada anak-anaknya. Sebahagian ulama berpendapat bahawa beliau adalah seorang nabi, manakala sebahagian yang lain mengatakan dia adalah seorang soleh dan merupakan seorang para auliaullah, antara para auliaullah. Dan apa yang pasti, apa yang jelas, nama Luqman al-Hakim ni telah pun diabadikan, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, bahkan dijadikan sebagai nama, dijadikan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran. Nasihat Luqman yang paling
terpenting kepada anaknya di dalam Al-Quran adalah untuk membincangkan tentang perkara-perkara mengenai ketuhanan, mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, kewajipan taat pada ibu bapa, dirikan salat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga mempunyai perasaan ataupun sifat belas kasihan, bersopan santun di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita baca ayat Al-Quran agak panjang dalam surah Luqman ayat 13 hingga ayat 19. Jadi saya akan ringkaskan sahaja dia punya pengertian ataupun mafhum yang boleh kita petik daripada wasiat ataupun nasihat Luqman Al-Hakim kepada anak beliau. Jadi antara perkara yang boleh dikongsikan, yang pertamanya antara nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya iaitu jangan sekutu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan menyekutui Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan bagi Allah itu pengantara ataupun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon selain Allah. Masa yang sama kita solat, kita puasa, kita zakat, kita haji, masa yang sama mungkin kita mohon bantuan daripada jin untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi itu merupakan perkara-perkara yang boleh mengundang kepada melakukan kerja-kerja syirik, di mana kita maklum kerja-kerja syirik ini merupakan dosa yang sama sekali tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dosa menduakan Allah, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yang mafhumnya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah benar-benar satu kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Jadi ini nasihat yang pertama, nasihat supaya jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik maknanya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suratul Fatihah kita sentiasa berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, hanya kepada engkau kami memperhambakan diri ataupun kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Kita mengabdikan diri kepada Allah dan kita memohon pertolongan pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai manusia, ada manusia yang dia claim dia memperhambakan diri kepada Allah, namun dalam masa yang sama dia meminta pertolongan bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pertolongan, minta bantuan daripada makhluk-makhluk yang lain, dan makhluk-makhluk yang lain itu tentunya membantu dia, menolong dia untuk ke jalan kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jin, syaitan dia tak bagi percuma, dia bantu, dia tolong, tapi ada perkara yang dia minta supaya melakukan sesuatu kerananya. Jadi itu merupakan nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua iaitu minta buat baik kepada kedua bapa. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusukan dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Surah Luqman ayat 13. Ini perkara kedua yang dinasihatkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anak dia supaya taat ataupun buat baik kepada ibu bapa. Ibu bapa yang telah mendidik dan membesarkan kita, jasa mereka tidak dapat kita nak hitung. Yang ketiga,
menolak ajakan ibu bapa dengan cara yang baik jika bertentangan dengan syariat. Ya. Maksud firman Allah surah Luqman ayat 15, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaulah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini merupakan nasihat yang ketiga, di mana Luqmanul Hakim nasihatkan anaknya, juga menjadi pengajaran kepada kita untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa, walaupun ada benda yang kita tak setuju, mentaati ibu bapa, apatah lagi sebutkan di awal tadi, dan tak taat kepada perintah ibu bapa jika perintah itu ke arah menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk terhadap perkara-perkara yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun perkara-perkara kemaksiatan. Namun hubungan silaturahim itu tetap terjalin. Tak taat dalam satu perkara namun hubungan tetap dijaga. Jadi inilah peninasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, buat baik kepada bapa dan tak taat kepada bapa dalam perkara kemaksiatan. Namun hubungan silaturahim perlu dijaga. Seterusnya yang keempat, Allah akan membalas setiap perbuatan kita walau sekecil zarah. Wahai anakku, maksud firman Allah surah Luqman ayat 16, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau bumi, nescaya Allah akan memberinya balasan. Sungguh Allah maha halus, maha teliti. Jadi ini menunjukkan tentang perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala, teliti, mana setiap suatu benda walaupun sekecil zarah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama ada keburukan ataupun kebaikan. Yang kelima, melaksanakan solat, melaksanakan amar ma'ruf dan juga sabar dalam menghadapi ujian. Tunaikan solat, masa yang sama melaksanakan amar ma'ruf, nahi mungkar dan juga sabar menghadapi ujian. Kali ini disebutkan dalam ayat yang ke-17 surah Luqman, wahai anakku, laksanakan solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perkara yang mungkar dan sabar terhadap apa-apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang penting. Jadi ini memang bertepatan dengan suratul Asr yang memesan kepada kita, yang turut memesan kepada kita agar kita tak tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Orang yang tak rugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh dan dalam masa yang sama melaksanakan tuntutan watawasaw bilhaq watawasaw bisabr, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi kalaulah dalam kehidupan kita melaksanakan perkara ini, maka kita tergolong dalam golongan orang-orang beruntung dan tergolong dalam golongan orang-orang yang disebutkan seperti yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim terhadap ataupun kepada anaknya, laksanakan solat, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga sabar hadapi ujian. Kita akan jadi orang yang beruntung dalam kehidupan. Beruntung kita kalau dalam kehidupan setiap hari kehidupan yang kita lalui kita jadi orang beriman, beramal soleh. Tentunya beriman, kita mengutarakan iman dengan melaksanakan seluruh kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, terutamanya solat 5 waktu sehari semalam dikerjakan dengan penuh kesempurnaan secara berjamaah, alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama kita melakukan amal soleh, masa yang sama kita tegur menegur kalau sekiranya ada perkara yang tak kena dengan kehendak agama, kerana agama adalah nasihat.
Jadi tegur-menegur merupakan antara tugas dan peranan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayah," sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Sampaikan, mungkin dalam masa yang sama kita berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Baik, seterusnya tak sombong. Nasihat yang keenam, Lumul Hakim pada anaknya, tak bersifat sombong dan tak angkuh. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu belagak sombong di atas, jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan yang sombong. Jadi ini merupakan perkara yang ditegah oleh agama, mempamerkan, menzahirkan kesombongan melalui tindakan, tindak tanduk. Contohnya pandang sebelah mata, tak pandang langsung. Pandang rendah, apatah lagi pandang hina. Pandang rendah pun tak boleh, apatah lagi pandang dengan pandangan yang hina. Kononnya dia tu yang lebih hebat, dia yang lebih baik daripada orang lain. Jadi agama tak bagi kita belagak sombong, dan dalam Quran sebut jangan kamu nak jalan tunjuk sombong di muka bumi ini. Allah tak suka orang yang sombong dan juga membanggakan diri. Dan yang terakhir, tujuh nasihat Luqmanul Hakim dalam ayat yang terkandung dalam buku ini yang saya kupas secara ringkas sahaja, iaitu maknanya bersederhana dan elok dalam percakapan. Bersederhana dan elokkan dalam kita cakap. Maksud firman Allah surah Luqman ayat 19, dan sederhanakanlah dalam berjalan, tak terlalu cepat dan tak terlalu lambat, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Jadi kita boleh bayangkanlah, kita boleh renungkan di luar sana. Mungkin ada contoh-contoh yang tak baik yang pernah kita tengok dan lihat, dan kemungkinan kita sendiri pun pernah melakukan perkara itu. Maka perkara itu merupakan perkara yang dilarang oleh agama. Cakap meninggi tak kena pada tempat, berjalan dalam keadaan yang menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Jadi ini semua akhlak-akhlak yang dilarang oleh agama. Jadi betapa agama dalam ayat, rangkuman kesemua ayat ini, meminta kita pertama tak syirikkan Allah, kemudian amal soleh, dan kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya, tak syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beramal soleh, dan dalam masa yang sama kita mempamerkan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Jadi inilah antara yang dipesan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya dan juga kepada kita semua yang merupakan Muslim, mukmin, muttaqin. Tentunya kita perlu mengambil cakna, mengambil berat tentang apa yang telah dipesan dalam Al-Quran melalui nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diriwayatkan daripada Ka'ab Al-Akbar. Ini kata-kata para hukama, kata-kata para cendekiawan Islam yang berkaitan tentang tiga benteng dari serangan syaitan. Habis tadi ya, berkaitan tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya. Kita sambung kepada cerita yang lain, tajuk yang lain, iaitu berkaitan tentang kata-kata para hukama, tiga benteng dari serangan syaitan.
Al-husulu lil mu'minina minasyaitani thalathun. Benteng kaum mukminin daripada godaan syaitan ada tiga. Al-husulu minal al-husulu lil mu'minina minasyaitani thalath. Benteng bagi orang mukmin daripada godaan syaitan tu ada tiga macam. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid ni adalah benteng. Masjid adalah benteng daripada godaan syaitan. Alhamdulillah, syukur kerana kita tergolong dalam golongan orang yang hatinya berpaut dengan masjid. Warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Antara golongan yang akan mendapat naungan ataupun lindungan Allah di hari yang tiada lindungan melainkan lindungannya, antaranya iaitu warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seorang lelaki yang mana hatinya terpaut ataupun terikat dengan masjid. Jadi masjid adalah benteng daripada kita terikut dengan godaan syaitan. Al-masjidu hisnun. Yang keduanya, benteng yang menyelamatkan manusia daripada godaan syaitan, iaitu zikrullah. Wa zikrullahi hisnun. Zikrullah juga adalah benteng. Tentunya zikir yang paling besar adalah solat. Aqimis salah, aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk kamu ingatku. Zikir ni maknanya ingat Allah. Kerana dalam solat tu ada doa, ada zikir. Ya. Dalam solat itu sendiri. Dan solat tanda kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyahut seruan azan, menyahut jemputan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap kali waktu solat. 5 kali secara semalam. Lepas lagi datang ke masjid untuk solat berjemaah. Jadi kita dianggap melaksanakan zikir yang besar, iaitu solat. Di samping zikir-zikir yang lain, baca Quran zikir, kemudian zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohi oleh para ulama-ulama terdahulu, juga merupakan cara untuk kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zikir. Ya. Baca Quran zikir. Jadi itu antara bentuk-bentuk zikir. Zikir ini dia menjadi benteng daripada kita terkena godaan, terjerumus melakukan perkara-perkara yang diajak oleh syaitan. Dan yang terakhir, wa qira'atul qur'ani hisnun. Baca Quran itu bukan setakat dia zikir, dia merupakan hisn, dia merupakan benteng daripada godaan syaitan. Jadi zikrullah kita jelaskan tadi, dia adalah maknanya sebut nama Allah. Antara bentuk zikrullah adalah sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh kita zahirkan melalui membaca isti'azah. Isti'azah ni maknanya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dipanggil isti'azah ataupun hawqalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi itu antara bentuk ayat Quran yang menunjukkan kepada zikir. Minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, dan tiada daya upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi ni antara disebutkan contoh sahaja bagaimana kita nak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita faham, kita maklum zikir ni banyaklah. Ya.
zikir ni banyak. Semua doa-doa yang kita baca pun merupakan zikir. Jadi Nabi ajar doa. Nak tidur baca doa, nak bangun tidur baca doa, nak masuk tandas ada doa, nak keluar tandas ada doa, nak makan ada doa, nak naik kenderaan ada doa, nak keluar rumah ada doa, jumpa orang pun kita mendoakan orang lain dengan kalimah assalamualaikum warahmatullahi, kan? Jadi kita ucap assalamualaikum warahmatullahi kepada seseorang yang kita temui itu, itu pun merupakan doa. Betapa Islam ni setiasa mulutnya mendoakan, sama ada untuk diri dia ataupun untuk orang lain. Jumpa orang lain, mulutnya akan sebut assalamualaikum, maknanya salam sejahtera ke atas kamu. Ha, kita minta orang yang kita jumpa beroleh keselamatan, beroleh kesejahteraan, dan orang tu pun juga balas kepada kita, kau pun sama akan beroleh kesejahteraan dan juga keselamatan. Ha, betapa cantik ukhuwah dalam Islam itu. Mana kita jumpa saudara kita yang lain, kita digalakkan untuk mendoakan, saling mendoakan juga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga diminta untuk memulakan setiap satu yang nak kita buat dengan bismillah agar mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang tak baca bismillah dalam memulakan satu perkara, maka dia akan jauh daripada rahmat Allah. Tentunya orang yang memulakan setiap amalan dengan bismillah, maka dia terselamat daripada melakukan dosa. Tak gamak untuk buat dosa sebab dah ingat Allah di awal lagi. Ya. Awal lagi dia sebut nama Allah, tentunya dia tak gamak untuk melakukan dosa. Sebab semua perbuatan dia dimulai dengan bismillah, ingat Allah. Jadi betapa hebat kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebilang waktu, maknanya hati kita setiap detik dan tika akan berada dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin serta hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebahagian hukama ada berkata salasun min kanzillah ta'ala al-faqr wal marad was sabr. Ada tiga benda daripada perbendaharaan kanz ataupun harta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tiga perkara termasuk dalam perbendaharaan ni, kita kata simpanan Allah, kanzun min kunuz, simpanan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kefakiran, sakit dan sabar. Semua tiga benda ni kita berat untuk hadapi, kan? Fakir berat untuk hadapi, sakit pun berat untuk kita hadapi, sabar itu sendiri pun sukar untuk kita perolehi, ya. Setiap detik kita diuji, kesabaran kita diuji. Setiap detik yang kita lalui, Allah uji kesabaran kita. Hatta duduk dalam masjid pun Allah uji kesabaran kita. Mungkin ada benda yang lebih menarik untuk kita layan pada waktu ini, tapi kita sabar untuk terus beriktikaf, untuk terus berada dalam majlis ilmu, dan untuk menunggu salat isyak berjemaah. Sabar, ya. Jadi ini termasuk dalam kanzillah, simpanan Allah, gudang Allah, sebut gudang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk beroleh apa ni, gudang Allah Subhanahu Wa Taala ni memerlukan kepada mujahadah, memerlukan kepada kesungguhan. Pertama tadi disebut fakir. Fakir kepada orang fakir ataupun miskin bukan senang. Jika diuji dengan kefakiran dan kemiskinan, jadi untuk sabar berada dalam situasi itu merupakan satu kesusahan. Jadi tak dipanggil apa, tak kufur walaupun miskin. Sebab kemiskinan ini dia membawa kepada kekufuran. Berapa ramai orang yang tak tahan dengan ujian fakir. Bila datang bantuan dia terima saja, terima saja walaupun sanggup mengorbankan akidah. Tengok kalau siapa-siapa yang berada di pedalaman, contoh mereka agama tu boleh ditukar. Siapa yang bagi duit, siapa yang bagi bantuan, dia boleh tukar agama pada bila dia belum masuk. Betapa murah nilai iman. Disebabkan oleh apa? Fakir. Betapa kefakiran ini boleh membawa kepada kekufuran. Sebab tu dia termasuk dalam kanzillah ataupun simpanan ataupun perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Allah akan bagi kepada orang-orang yang dipilih olehnya sahaja, orang-orang yang dicintai olehnya sahaja, iaitu kepada orang miskin ataupun orang fakir, orang sakit, iaitu penyakit yang menimpa pada badan sehingga dirasakan tak selesa. Jadi ini merupakan gedung Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni semua bukan Allah bagi percuma, ujian tu bukan percuma. Ujian tu semua Allah tebus dosa dan juga angkatkan darjat, diberikan pahala berganda. Disebabkan oleh kesukaran yang kita hadapi, Allah timpukan sakit yang berlarutan ataupun sakit di usia senja. Tentunya kita ni tak ada makin sihat, semua makin lemah, semakin tak bertenaga dan semakin sakit. Jadi itu merupakan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpukan kepada kita, nak menguji kesabaran dan juga ketabahan kita. Yang terakhir, sabar. Sabar ni iaitu tak resah dan merungut ketika ditimpa sebarang musibah, kecuali hanya dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berdoa. Tak cerita ke orang, tapi berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadu kepada Allah dengan cara berdoa. Hendaknya jangan sampai mengatakan bahawa dirinya itu tak redha terhadap musibah yang menimpa ke atas dirinya. Jadi kalau tak redha atas musibah yang menimpa dirinya, maka tak dapat, tak tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Jadi bukan senang untuk kita hadapi lah perkara-perkara ini, dan tentunya kesabaran ini dinilai apabila detik pertama ditimpa musibah. Ya, kalau kita ditimpa musibah, detik pertama tu apa tindakan awal kita? Kalau awal-awal lagi kita dah sumpah serana, kalau dah awal-awal lagi tangan kaki dah naik, maka itu membuktikan bahawa kita tidak ada kesabaran. Walaupun selepas itu mungkin kita kata tu mujur sabar, kalau tak sabar teruk lagi tu. Sebenarnya dia dah tak sabar lah di awal tu, sebab apa? Tindakannya tadi menyakiti ataupun mencederakan orang lain, pada mulut dia ataupun pada perbuatannya. Betapa kesabaran ini dinilai pada awal saat berlaku musibah ataupun ujian. Contoh orang langgar belakang kereta kita, jadi apa tindakan awal kita selepas itu? Jadi bukan senang untuk kita tenang, sabar, ni ujian. Bukan senang nak cakap macam tu. Jadi tentunya kalau tak sabar, dah lah kereta rosak, kita bergaduh pula kat tengah jalan. Jadi bukan senang. Bukan senang untuk kita melaksanakan tiga ujian Allah yang dianggap sebagai, yang disebut sebagai kanzillah. Salasun min kanzillahi ta'ala al-faqru wal-maradu was-sabar. Tiga perkara termasuk dalam gedung ataupun simpanan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kefakiran, sakit dan juga sabar. Allah bagi hanya orang yang dia cintai, orang yang dia sayang. Jadi kalau kita sakit, Allah sayang kita. Kalau kita susah, Allah sayang kita. Jadi itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa lampau, yang juga akan meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Baik. Yang terakhir diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada waktu ditanyakan kepadanya, hari apakah hari yang baik? Bulan apakah bulan yang terbaik? Dan amal apakah yang paling terbaik? Maka beliau pun menjawab, khairul ayyama yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumaat. Wa khairus syuhuri syahrul ramadhan. Wa khairul a'mali salawatul khamsi liwaqtiha. Hari yang terbaik adalah hari Jumaat. Hari yang terbaik adalah hari Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila dipanggil, diseru kamu untuk menunaikan salat Jumaat, salat pada hari Jumaat, maka hendaklah kamu segera ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan urusan jual beli. Itulah lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Jadi hari yang terbaik adalah hari Jumaat, hari yang ada pahala yang khusus jika dilakukan amalan pada hari-hari tersebut, hari tersebut.
wa khairus syuhuri syahrul ramadhan, dan sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan digandakan pahala setiap amalan yang kita lakukan, yang sunat pahala wajib, kemudian digandakan pahala apa saja amalan yang kita laksanakan pada bulan Ramadhan. Oleh kerana itulah dalam bulan Ramadhan ramai orang-orang Islam ambil peluang untuk merebut dalam melakukan amal ketaatan, sedekahnya, baca Qurannya. Kemudian dalam bulan Ramadhan nanti kita akan salat tarawih, salat witir dan lain-lain lagi, amalan-amalan yang digalakkan kerana ada gandaan pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kalau siapa dapat Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia telah pun beramal lebih kurang 83 tahun. Jadi inilah keistimewaan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu bulan Allah bagi kepada kita untuk kita mengadakan amal, dan itulah bulan tarbiyah, bulan didik roh kita. Kalau kita bekerja, kita pergi kursus, ada 2 minggu, ada 1 minggu, untuk apa? Untuk kita belajar, untuk kita berlaku pendidikan kat situ. Jadi kita yang merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi didikan khusus pada bulan Ramadan, dipanggil madrasah Ramadan. Sekolah bulan Ramadan kita dididik, jiwa kita dididik supaya menjadi orang yang hebat. Sebab kita ni khalifah Allah. Khalifah Allah ni mesti hebat. Nak hebat. Jadi antara tarbiyah, didikan yang kena lalui adalah tarbiyah pada bulan Ramadan, berpuasa pada siang hari dan beramal pada malam hari, menggandakan amalan pada seluruh bulan Ramadan al-mubarak. Wa khairul a'mali salawatul khamsi li waqtiha, dan sebaik-baik amalan adalah sembahyang 5 waktu pada waktunya. Sembahyang 5 waktu pada waktunya, maknanya dalam waktu. Waktu ni panjanglah. Zuhur tu ada beberapa jam, maghrib ada beberapa jam, maghrib yang paling sekejap, subuh ada beberapa jam. Lah ni subuh nampak sekejap kan, maknanya subuh dengan maghrib tak apa lama, tapi kena dilaksanakan pada waktu yang tertentu, waktu yang telah ditetapkan. Jadi afdahlah kalau kita salat di awal waktu, apatah lagi laksanakan dalam keadaan berjemaah. Jadi kita beruntung kerana kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tergolong dalam golongan orang-orang yang istiqamah ataupun